awalnya hitam, sekarang berubah menjadi kuning keemasan. Ini hanya penyesuaian saja. Edward langsung meninggalkan Bella. Keesokan harinya, Jessica mengajak Bella ke Pantai Lapush. Di sana, dia bertemu dengan Jacob Black. Tapi, di benaknya ada beberapa pertanyaan. Mengapa Edward tidak mau ikut saat diajak ke Pantai Lapush? Hai Bella. Hai juga Jack. Apakah kau sudah mengenal temanku? Belum, aku Jacob. Hai, aku Jessica. Senang bertemu denganmu. Ya, senang bertemu denganmu juga. Ayo Bel, kita berenang ke pantai itu. Kamu duluan saja. Aku ingin berada di sini lebih lama. Bel, apakah kamu tahu tentang suku Kulit? Tidak, memangnya kenapa? Seharusnya aku tidak memberitahu ini kepada siapapun. Tapi ya sudahlah. Suku tersebut dulunya bermusuhan dengan makhluk berkulit dingin. Mereka sebenarnya keturunan serigala. Dan sebenarnya aku adalah suku Kuilet. Jadi kau sebenarnya adalah keturunan serigala? Entahlah, mungkin bisa dibilang begitu. Hari semakin malam, maka setelah pulang, teman-temanmu sudah menunggu di venue. Oke, sampai bertemu lagi. Coba dari pertama tuh kau bilang, dari awal kau ketemu, kau tak pernah ada rasa. Jacob, Bella langsung terpikir akan sosok Edward. Dia mencari lebih dalam tentang cerita tersebut. Bella pun terkejut. Keesokan harinya, dia bertemu Edward di sekolah dan langsung bergegas menuju hutan terdekat dengan diikuti oleh Edward. Aku tahu kamu ini siapa. Aku tahu mengapa kau begitu kuat. Aku tahu kenapa matamu berwarna kuning keemasan. Aku tahu rahasia yang selama ini kau simpan. Katakan padaku dengan keras. Vampir. Lebih keras. Vampir. Vampir. Apakah kau takut denganku? Tidak. Aku diciptakan sebagai pembunuh. Balik suaraku, kulitku, dan bauku yang memikatmu. Sebenarnya aku ini seorang pembunuh. Aku pernah membunuh orang. Dan aku pernah menghisap banyak darah orang. Tapi mengapa kau berbeda dari yang lain? Kau ini seperti narkoba bagiku yang membuatku kecanduan. Rahasia ini sudah lama disimpan oleh keluargaku. Setiap tahun, keluargaku berpindah-pindah tempat untuk menjaga agar tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini. Aku akan menjaga rahasia ini. Aku tidak akan membiarkan semua orang tahu akan rahasia ini. Sudah mengetahui tentang rahasia Edward, mereka menjadi pasangan. Keesokannya, Bella dan Edward berjalan bersama setelah bel sekolah usai.